meninggalkan. Silakan kendaraan yang terakhir tadi masukkan kembali ke posisinya. Ya, untuk sektor kesehatan silakan berbaris paling kanan, silakan diatur oleh koordinator sektor. Sudah diberikan batasannya, paling kanan sektor kesehatan, disusul di kirinya sektor shelter atau hunian sementara. Kemudian paling kiri di kawan-kawan di sektor tambahan sektor, silakan berbaris. Pak Gede, tolong diberikan ruang untuk teman-teman sektor. Pak Gede, gimana? Kencang kanan. Kendaraan yang baru datang gak usah masuk ke lapangan, tinggal parkir di luar saja. Mohon aparat keamanan, jangan diberikan izin masuk lagi ke lapangan, biar di luar sini. Di lapangan pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada pimpinan apel. Kepada pimpinan apel, hormat! Hormat! Upacara apel gelar kesiapsiagaan penanggulangan bencana Provinsi Bali tahun 2015 siap dimulai. Lanjutkan. Beliau menugaskan saya selaku Kepala BPBD Provinsi Bali untuk mewakili beliau. Selanjutnya mohon izin membacakan amanat Bapak Gubernur Bali. Yang saya hormati penjabat Bupati Bangli, beliau hadir secara langsung di tengah-tengah kita. Ketua DPRD Kabupaten Bangli yang mewakili. Kapolres Bangli yang hadir secara langsung di tengah-tengah kita. Komandan Kodim 1626 Bangli yang mewakili, Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Bali dan Kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Bangli yang saya hormati, para kepala pelaksana BPBD Kabupaten Kota se-Bali yang saya hormati, para pimpinan organisasi relawan yang saya hormati, seluruh undangan, hadirin dan peserta apel gelar kesiapsiagaan yang saya banggakan dan saya hormati pula. Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita menghaturkan puja pangastuti dan angayubagya ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atas asung kerta warunugrahanya, sehingga hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri apel gelar kesiapsiagaan yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan geladi penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana erupsi gunung berapi dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Saya menyambut positif dan mendukung pelaksanaan rangkaian geladi penanggulangan bencana ini karena geladi ini merupakan salah satu upaya penting untuk mengurangi risiko atau dampak buruk yang ditimbulkan oleh bahaya Gunung Batur yang sewaktu-waktu
berpotensi mengalami erupsi atau letusan. Ini juga tahan bangsa menghadapi ini juga tanggung bangsa.